Halo semuanya, balik lagi sama aku, Sheila Alizia. Jadi di video hari ini aku bakal bikin face painting lagi. Cuman beda sama face painting yang kemarin, karena yang kemarin kan temen aku terlalu rumit dan kurang keremajaan. Jadi sekarang aku mau bikin yang kayak kekinian gitu dan remaja-remaja gitu face paintingnya. Kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, nyalain notifikasinya, dan jangan lupa untuk kasih like. Langsung aja ke tutorialnya. Oke, aku yang pertama pakai foundation stick. Sebenarnya ini bukan foundation stick, ini tuh concealer gitu dari Pixi. Ini aku pakai yang nomor 02 shade beige karena kulit aku lumayan sawo matang. Nah, untuk contour aku pakai dari Cinex. Jadi aku cuma nge-contour hidung aku doang biar lebih kelihatan mancungnya, karena hidung aku juga enggak mancung-mancung banget. Dibilang pesek juga bisa. Nah, untuk bedak, bagi kalian yang udah sering nonton channel aku, pasti kalian gak asing dengan aku selalu pakai bedak bayi, karena bedak bayi itu bagus banget. Untuk si eyeshadow aku pakai dari She Fashion, karena ini warnanya pink cherry gitu, jadi aku pakai yang ini. Dan ini aku minta maaf banget kalau ini gak ke-record, aku bener-bener gak sadar banget dan aku hampir nangis gitu waktu ngedit karena ini gak ke-record. Dan untuk eyeliner aku pakai seperti biasa dari Kimuse, aku bikin lancip kayak orang jahat gitu. Sebenernya sih gak dibikin gitu udah keliatan jahat. Seperti biasa, maskara aku pakai dari si Pixi ini karena Pixi ini buat aku jatuh cinta, bagus banget dan waterproof. Aku juga pakai di alis ya. Nah, untuk bikin karakternya aku pakai lipstick dari Revlon dan kali ini aku bakal bikin cherry-cherry gitu yang kayak ulzang-ulzang Korea. Sebenarnya sih nyebutnya bukan ulzang kalau orang asli Korea nyebutnya itu, cuman ya kita kan orang Indonesia ya nyebutnya ulzang aja. Untuk bikin batangnya aku pakai si eyelinernya Kimuse. Aku nggak tahu banget kenapa ini nggak habis-habis. Sebenarnya aku takut banget karena ini pakai terus jadi habis. Aku juga nyesel kenapa belinya cuma satu, kenapa nggak dua, dan sesedih itu aku kenapa belinya cuma satu gitu. Aku bakal pakai shadownya Kimuse buat nambahin ceri-cerinya biar nggak terlihat basah gitu, dan biar kalau mau digambar yang lain jadi nggak ngelebar kemana-mana, ngelebar bahasanya apa sih ya. Nah, untuk menambahkan biar kesannya itu kayak 3D gitu, aku pakai si lipsticknya Mustika Ratu ini yang warna putih. Kalau di video sebelumnya aku pakai warna kuning dan kali ini aku pakai yang warna putih. Dan aku nambahin juga shadow Akimuse-nya di area hidung biar kesannya lebih sama warnanya dengan area yang lain. Nah, untuk menambah kesan lebih menarik, aku ngasihin si lipstick Maybelline-nya, aku total-total gitu. Maaf banget aku gak ngasihin gimana bentuk produknya ke kalian, kayaknya bakal di video selanjutnya bakal kasihin. Dan untuk lipstick aku pakai dari si Odessa, ini yang biasa aku pakai, ini warnanya bener-bener peach banget dan kayak warna bibir. Dan aku ngegradasiin juga si lipstick menggunakan lipstick Revlon yang tadi. Oke, okay, it's final look.
Oke, segini aja video hari ini. Semoga kalian suka, semoga membantu kalian yang pengen banget bikin face painting tentang ciri-ciri gitu. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah sini, nyala notifikasinya, komen kalau emang kalian mau request sesuatu, and share sebanyak-banyaknya, kasih like juga. And ya, see you next video, bye-bye.